Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Baik, guys, di sini ada requestan daripada teman-teman sekalian di sini dari FS Channel. Judulnya adalah terjumpa ibu anak jual sate, awalnya ditolak, akhirnya mereka terima juga hadiah ini. Oke, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Depan Pasaraya Ikhwan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita nak sembang kat mana? Kita nak bora-bora kat okay. Mana? Ini kurang apa sih? Dia borak ke mana? Ha, nak ada ke situ ke? Situ ke? Dia orang beli dia cepat-cepat. Okey, okey. Lepas dia beli itu, kita jalan lagi. Adik, apa khabar? Nama akak tadi siapa, eh? Salmia. Kak Salmia. Ni anaknya? Syahril. Syahril. Hari ini kita bawa 40 ayam, 10 bungkus daging. Ini je, moist kita bawa. Oh, sikit je? Sikit je. Itu pun susah nak habis. Jangan, putar. Nanti kalau yang sini kan minit di sini. Lepas tu pergi 90. Lepas tu pergi share dekat depan sekolah tu. Sambung sana. Sana kan buka malam, arahkat dia. Macam semalam kita jual ni, cuma 25 bungkus saja yang habis. Oh, yang lain-lain tu? Habis, bawa balik. Itu lebih tu sedekah. Tak boleh sebab anak kan sekolah pagi. Anak-anak berapa orang tak? Berapa? Ada dekat Sabah tu. Berapa orang kat Sabah? Dekat sini? Ada empat dekat sini. Empat kat sini, empat kat sana. Masya Allah, ada siapa jaga tu? Nenek. Satu pinggir kak? Tiga setengah. Kek moist ni? Kek moist ni RM6 saya ambil dengan orang. Ni siapa yang tolong bungkus? Adik Syahril ni? Tolong bungkus? Macam mana? Okay. Dia tahu. Dia bungkus. Buat daripada pukul berapa ni kak? Pukul satu. Kau setiap hari mesti baru. Nanti dia basi, dia tak tahan kan. Pokok kacang. Tapi kalau sate tu kena guna perap dulu apa semua. Sate ada frozen lah kat rumah. Ada. Siapa yang bakar ni kak? Bakar. Orang bakar sikit-sikit je yang mana. Sehari-hari tu. Maksudnya sate yang akak cucuk sendiri lah. Cucuk sendiri. Ya ke? Apa semua akak sendiri. Okay. Tapi cucuk tu kalau kena ambil cucuk sehari. Itu cucuk. Anak tu cuti 2 hari, cucuk simpan dalam freezer. Oh, cucuk tu untuk berapa hari punya jualan? 3 hari. Setiap 3 hari cucuk. Hari Isnin tu hari 2. Nah, adik pegang jap. Kena cuti sebab anak sekolah kena buat kerja semua. Ni tolong tak ni? Senyum dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sate akak Salmia. Ada 3 cucuk. Sate nasi empit. Kuah dia padu. Ya ke? Kuah dia sempoi. Tak. Tengok cucuk macam ni ya. Okey. Oh, macam tu cara dia makan. Padu sempoi. Adik seronok tak ikut niaga? Sempoi tu mungkin sedap gitu ya, guys, ya. Cuma itulah ya. Pesan ni jangan terlalu abaikan sendiri pelajaran. Betul. Oh, insyaAllah. Saya sebenarnya nak beli 20 bungkus hari ini. Faham. Kita nak bawa balik. Ha? Akak boleh asingkan tak 10 bungkus? Boleh. Ke akak ada plastik? Tak ada? Tak ada. Saya ambil kedai mamak tu. Okey. Jom. Jom, adik. Jalan, adik. Jalan air, Pak. Okey, pergi ambil. Puan, ini 10 kita punya. 10 kita punya. 20 lah kita. Ni kek. Sedap ni. Okey, Puan. Macam mana? Sempoi tak rasa dia? Memang sempoi. Sedap sangat. Ni dah 3 sudu dah ni. Akak ni kira membantu cari pendapatan untuk suami jugalah kan. Yeah. Besar pahala ni kak. Ya. Mereka kan dia cakap tak payahlah. Kesian awak. Awak tak nanti awak. Dia takut saya pingsan kat mana-mana je, kurang tidur. Saya selalu kasi ingatkan ni, kalau aku saya pingsan kat mana-mana, cepat-cepat dia pun ambulans. Ya, adik? Adik balik rumah penat tak? Tak penat? Penat lah. Dia kesan dia lagi lebih penat dari saya. Balik tidur lah.
sebab okay. Dia kadang-kadang tu kadang-kadang tanpa kita sedar kita sebagai orang tu kadang-kadang kita kena habiskan jualan, habiskan kadang-kadang saya rasa macam kita hukum dia kan, so, dia pun nak keinginan macam anak-anak orang lain, dia dapat tu dapat ni, tapi nanti dia tak dapat jual dia akan memerontak. Dia kena didik nak sesuatu tu kena usaha. Okay. Apa sekali pun dia kena gumpul, dia ada tabur, dia gumpul. So dalam ni ada balance berapa lagi kak? Dalam ni ada balance tak tahu ada berapa lagi ni. Eh banyak lagi. 22. Oh, semua ada balance 22 lagi lah. Ya, 22. Ni ada masa tak? Ni daging. 6. 28. Okay. Ha. 28 daging. 10, 10, 48. Ada ayam, ada daging. 49. 49. Ni satu tadi berapa kak? 6. 6 ringgit. Ada 8. Kami nak beli semua ni kak. Tapi... yang ni kami bawa balik. Okay. Yang ni kami bawa balik. Okay. So yang ni macam mana ni? Akak bagi orang free boleh? 55 ke? Ah, 55 pun boleh. Nah, adik bungkus 55. Okay. Setiap 55 tu akak bawa masuk ni satu. Alright. Okay dah. Senang guys. Okay. Sudah sama bantu ya. Kita bagi free je. Betul betul. Ambil. Jarang rasa kan? Allah. Yeah. Pernah rasa tak kak? Pernah rasa sate? Sedap tak? Kalau sedap buat sini. Tadi berapa kak? 195 eh? Ha, 195. Kita genapkan 200 boleh? Ha? Kita genapkan 200. Cukup pun tak apa. Apalah, datang jauh ni cari akak. 55 eh. Okay kak, kat sini ada 500 untuk akak. Banyak ni geng. Allah kirim, kaget dia. Memang untuk akak ni. Banyak ni. Bayarlah you je, gemuk-gemuk. Okay kak. Sat. Nak nyelit sikit ni. Okay, pertama sekali terima kasih kepada penonton-penonton dan penyumbang-penyumbang yang hebat. Dengan sumbangan ini, Yayasan Makfirah dapat menyalurkan bantuan seperti menyediakan barang-barang asas. Masya Allah. Menginfak Al-Quran. Pembangunan sekolah tahfiz. Okey. Bantuan kepada peniaga kecil. Mm-hmm. Dan macam-macam lagi. Okey, tak mau cakap banyak ah. Pening. Yang penting hampa faham. Sekarang ni jom tengok video dulu. Mari sama-sama menyumbang. Okey, ada bank Islam ke sana. Allah, saya tak boleh terima terlalu banyak ni. Hadiah akak hadiah daripada saya punya penonton, daripada kami, daripada sponsor kami. Eh, tapi terlalu lebih ini. Amega. Allah. Ambil kak. Untuk akak juga ni. Oh. Nanti akak tak payah pegang. Boleh adik ni tarik. Ha. Allah. Lagi senang nanti akak bubur sate dalam ni. Troli boleh lipat-lipat. Boleh lipat-lipat. Adik boleh tarik. Adik boleh tarik. Banyak ni. Kelihatan banget guys, dari anaknya senang banget ya. Ini untuk hari-hari. Janji belajar betul-betul. Okey, ni ada beg sekolah lagi. Ada beg sekolah. Banyak ni, dik. Tak payahlah. Ambil. Akak ambil. Hari ni akak kena ambil. Allah. Ini hadiah hari ni. Kalau akak ambil, kami pun seronok. Masya Allah. Kami happy hari ni. Saya datang, akak ambil semua ni. Saya seronok. Sedih bukan apa ni. Saya sedih. Masih ada lagi. Nanti hamba Allah mencari dalam dunia ni.
doakan penonton kami sekali, Kak. So, saya dengan Wan, penonton semua, kita doakan keluarga Kak, akak, anak akak. Dipermudahkan urusan dunia akhirat, diberi kesihatan yang baik. Amin. Okey, Abang. Dilimpahkan rezeki, ya. Insya Allah. Rajin-rajin. Ingat, Mak kerja susah-susah untuk anak-anak, untuk Abang. Kita simpan di rumah. Jangan simpan di rumah. Kena pakai, Kak. Ha? Kena pakai. Kalau akak pakai penonton kami, kami semua dapat pahala. Oh, ya, Kak. Pakai sampai tak boleh pakai dah, Kak. Terima kasih, Kak. Kami beransur dulu. Ya, okey. Assalamualaikum. Bye. 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 Allah. Senang, guys. Siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Betul. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyumbang ke akaunnya Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu, insyaAllah. Alright guys, sudah selesai videonya. So, kita lihat senyuman adik tadi, memang Allah kirim. Nampak ketika dikasih hadiah bingkisan untuk adiknya ini, nampak sekali dia senang sekali, guys. Allahu Akbar. Sampai ibunya tadi mengatakan bahwasannya tak ada lah saya daripada jualan nih, yang pedulilah seperti itu. Dia tak menyangka bahwasannya ada orang yang baik hati seperti Abang FS Channel ini. So, ini sebuah pelajaran bagi kita, guys, untuk senantiasa berbagi, karena kebahagiaan itu akan hadir ketika kita senantiasa berbagi. Berbagi kepada siapapun. Niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Apabila kita membantu orang-orang yang membutuhkan, maka insya Allah Allah akan senantiasa membantu kita. Oke guys, cukup sekian saja reaction kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Jangan lupa juga untuk senantiasa share video-video kebaikan seperti Abang FS Channel ini. Langsung aja di subscribe. Bisa teman-teman lihat linknya juga di deskripsi, sehingga teman-teman bisa langsung subscribe channelnya FS Channel ini. Channel yang seperti ini harus segera di up teman-teman, diviralkan seperti itu, agar tergerak hati orang-orang untuk senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.